dari No Name bahwa buku Ulangan pasal 34 dalam Alkitab ditulis oleh Musa tentang kematiannya. Musa tulis itu kapan? Ketika dia masih hidup, sudah mati, atau sesudah bangkit dari kematiannya? Ya, kalau kita baca Matius 34 ini perikopnya kematian Musa. Silakan pendeta. Terima kasih. Walaupun di sana dituliskan tentang kematian Musa, tetapi itu tidak menghalangi Tuhan Yesus sendiri menyebutkan tentang kitab Musa. Ya. Lalu kemudian orang-orang Yahudi pun semua mengakui itu adalah kitab Musa. Dan betul-betul itu dituliskan oleh Musa semuanya, tetapi tentu pertanyaannya, kok bisa Musa menuliskan tentang kematiannya? Siapa kira-kira yang menuliskan ini? Apakah Musa atau orang yang lain yang menuliskan tentang kematian Musa ini? Jadi ada dua pendapat tentang hal ini. Coba kita buka sekarang dalam kitab Ulangan. Tadi pasal yang ke-34. Saya buka pelan-pelan, ini Alkitab baru saya punya ini. Coba kita baca dulu ke Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-50. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di atas Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kunaiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, kakakmu, sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya." Jadi Tuhan Allah sebelum Musa mati, Tuhan sudah kasih tahu, kamu naik ke gunung ini, gunung Nebo, nanti di sana kamu akan mati. Sudah dikasih tahu akan mati di mana, lalu sudah dikasih tahu sudah dekat waktunya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa Musa menuliskan sebelum ia mati. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakan kepadanya tentang kematiannya, tentang tempatnya, ya, bahkan saatnya itu pun dia katakan sudah dekat. Jadi bisa saja Musa yang menuliskannya. Pendapat yang kedua mengatakan bukan Musa yang menuliskannya, tetapi orang yang lain yang menuliskannya. Dan yang kandidat yang paling kuat yang telah menuliskan tentang kematian Musa, yaitu bagian akhir dari kitab Ulangan, adalah Joshua. Bagaimana kita bisa katakan seperti itu? Kita coba lihat petunjuknya. Sekarang coba kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang kelima. Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang kelima. Boleh kita baca, di sana disebutkan, "Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman-Nya." Matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman-Nya. Ya. Jadi artinya orang yang menuliskan ini pun, ia sudah mengetahui firman yang Tuhan katakan kepada Musa. Jadi ini orang yang sangat dekat dengan Musa. Sehingga waktu Tuhan berkata-kata kepada Musa, Musa juga sudah mengatakan kepada orang itu tentang di mana ia akan mati. Jadi waktu orang itu menuliskan tentang kematian Musa, dia katakan, ya, matilah Musa sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalaupun itu orang lain yang menulis, tetapi ia tulis untuk menyambung cerita Musa, dan bisa saja Musa yang telah meminta dia untuk menuliskannya, atau kalaupun dia mengambil inisiatif untuk menuliskannya, dia bukan karang-karang, karena itu adalah firman yang diucapkan oleh Tuhan kepada Musa tentang kematiannya pada saat Musa masih hidup. Siapa kira-kira orang ini? Ini pendapat yang kedua, ya. Siapa kira-kira orang ini? Perhatikan dia menggunakan
kata-kata matilah Musa hamba Tuhan itu. Musa hamba Tuhan itu. Sekarang coba kita buka dalam kitab Yosua pasal 1. Kitab Yosua pasal 1 ayat 1. Saya buka pelan-pelan, ini Alkitab baru ini. Oke, Alkitab saya yang lama, teman-teman, karena sudah apa namanya, sudah dia punya sampul sudah rusak, lagi di binding. Yosua pasal 1 ayat 1 mengatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Seakan-akan ini adalah sambungan dari Ulangan 34. Perhatikan tadi Stephen dan Jeffrey, Ulangan pasal 34 ayat yang kelima mengatakan matilah Musa hamba Tuhan itu. Sekarang Yosua 1 ayat 1 mengatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, Musa hamba Tuhan itu. Beberapa kali disebutkan Musa hamba Tuhan itu. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu. Musa hamba Tuhan itu disebutkan di sana. Ayat yang ke-15, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan, kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri, menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu. Musa hamba Tuhan itu. Dalam kitab Yosua kurang lebih ada 14 kali kata-kata yang menuliskan Musa hamba Tuhan itu. Jadi pendapat yang kedua mengatakan kematian Musa ditulis oleh Yosua, karena ada petunjuk literal tadi, ditulis oleh Yosua berdasarkan informasi yang Tuhan berikan kepada Musa tentang kematiannya. Dengan kata lain, perkataan tentang apa yang akan terjadi, yaitu tentang kematian Musa, itu dituliskan oleh Musa. Sesudah itu terjadi sesuai dengan perkataan yang dikatakan kepada Musa, maka Yosua hanya menuliskan berdasarkan apa yang sudah terjadi. Tidak ada sesuatu yang baru. Jadi oleh sebab itu, maka orang-orang Israel, lalu kemudian Tuhan Yesus sendiri, bahkan kita saat ini mengakui bahwa Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan disebut sebagai Kitab Musa. Terima kasih.